Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan tuan-tuan dan puan, kita masih lagi membicarakan mengenai halal dan haram dalam jual beli ataupun muamalat. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincang satu daripada beberapa jual beli yang diharamkan. Pertama, fama jarat al-adah bi an yuqtana al-ma'as li ma'siyatin hazraha al-islam, hazraha al-islam aw yakunu al-intifa' al-maqsud bihi inda an-nas naw'an min al-ma'siyah. Kita dah bincang pada pertemuan lepas, antara jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang membawa kepada maksiat. Semua jual beli yang bawa kepada maksiat hukumnya adalah haram. So tak ada isu. Bila sebut benda tu haram, maka tak boleh nak jual. Tak kisahlah apa juga keadaan sekalipun. Au yakunul intifa' al-maqsud bihi inda an-nas naw'an min al-maksiyah. Ataupun dalam masyarakat ku menganggap itu satu perkara yang maksiat, tak sesuai. Benda tu tak sesuai untuk diamalkan, tak sesuai untuk diguna dan sebagainya. Fa bai'uhu wal tijaru bihi haramun. Menjualnya ataupun berinteraksi dalam jual beli perkara tersebut adalah haram. Sebagai contoh, khinzir, arak, makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam, termasuklah patung-patung dan sebagainya. Yang kedua, wa kullu aqdin lil bai' fihi thaqratun lit tanazu'. Ha, ini penting. Yang kedua, semua jenis jual beli yang boleh bawa kepada perbalahan. Bisabab jahalati fil mabi', sebab kita tak tahu benda tu jelas tak betul. Benda tu betul tak betul. Kan baru ni ada isu yang jual pakai cup, ya, pakai cup 2 cup, 3 cup. Kalau benda tu sama, tak apa. Tapi barang tu berbeza-beza. Dia kata 20. 20 ni kita boleh pilih apa yang kita nak. Bukan wajib. Ni dia kata okey, ambil yang ni 20. 20 tu kalau semua benda biru, benda kepala, okey. Macam pensel ni, pensel ni 20 pensel. Tapi kalau orang tu bagi 30 tak apalah sebab semua sama. Saya dapat pensel ni, Haji dapat pensel ni, orang tu dapat pensel, semua sama, semua tak apalah. You dapat 30, yang ni dapat 50. Kenapa dapat 50, Haji dapat 50? Sebab saya nak bagi lebih kat dia. So tak ada masalah, sebab hibah, hadiah daripada saya. Nampak tak? Tapi kalau benda tu tak sama, daripada 20 tu ada pensel, ada botol, ada ada pin, ada tu. Itu dah orang kata tadi, kenapa saya dapat pin banyak daripada pensel, orang lain dapat pensel? Dah, dia bawa. Walaupun asalnya 20 jenis barang. Tapi masalah 20 jenis barang, 18 adalah sama. Ha, sudah. Dua tak sama. Orang tu pula dapat berbeza-beza. 3, 4, lain-lain semua. Jadi untung orang tu lah sebab dia dapat berbeza-beza. Betul tak? Ini dapat pensel. Yang tu dapat, saya dapat pensel, 18 pensel, 2 penutup, 2 botol air. Contoh. Yang tu pula dapat 3 pensel, 3 pen, 2 rubber, 2 marker. Kok mana? Untung orang tu lah sebab dia dapat banyak jenis kan. Disebabkan kejahilan dalam jual beli. Dalam bab jual beli tak boleh nak. Tak boleh ada isu gharar ni, tak boleh ada. Kalau ada memang masalah. Li'annahu gharrun yu'addi ila al-khusumah, sebab semua benda itu akan membawa kepada perbalahan antara dua pihak. Penjual akan marah, akan untung, tapi yang beli ni dia akan rasa tak puas hati. Kenapa aku dapat macam ni? Gharar. Contoh baru ni pergi saya beli jam mana? Jam apa? Swatch. Ada perempuan ya? Dia suka swatch. Dekat ni, dekat IOI ni.
Masa kita masuk ke swatch tu, kita beli jam tu dalam RM200, rasa RM180 macam tu lah. Bila kita beli RM180 macam tu, dapat dia boleh dia akan dapat satu kotak. Kita tambah 100 lagi, kita tambah 100, tengok 100, kata contoh, saya tak ingat berapa harga dia. 180 tambah lagi 100, saya boleh pilih macam-macam kotak yang ada. Dia ada kotak. Ya, kecil-kecil semua kotak banyak. So saya boleh pilih dalam kotak-kotak tu. Dalam kotak tu, saya boleh pilih kotak tu. Dalam tu saya tak tahu apa benda, sebab dalam tu dia ada macam-macam. Dia ada jam harga 6, dia kata ada jam yang paling mahal 600 setengah. Dan ada yang paling murah 120 ke 140, gitu lah lebih kurang. Saya kata macam mana pula macam tu? Dah. Jadi saya bayar 100, saya boleh pilih mana saya nak. Itu maksudnya gharar. Undi nasib lah. Jadi benda tu tak berapa jelas lah, macam mana saya beli yang jam tu 180, campur RM100, saya boleh pilih. Sepilih tu nasib saya, kalau dapat dalam tu 600. 600. Tak boleh. Kecuali dia panggil qur'ah. Saya beli jam tu 180. Ya. Lepas tu saya dapat kupon. Okey. Saya dapat kupon ataupun saya boleh ni. Saya boleh cabut undi. Cabut undi betul kan? Cabut undi eh. Dia panggil cabut cabutan bertuah. Itu tak apa, sebab syarikat bagi hadiah kotak-kotak tu. Siapa dapat, dialah bertuah. Sekarang ni saya bayar 100, saya dapat jam yang harga 600. Saya bayar, orang tu bayar 100, dia dapat harga jam yang 120. Dah judi dah kat situ. Kan? Tak jelas. Walaupun kita bayar RM100. Jadi tak boleh lah benda macam tu. Kotak tak jelas. Saya kata tak boleh ni dek macam ni. Kalau adik nak bagi, bagi je lah. Kan? Tak payahlah bayar banyak sekian. Bagi je. Ini tak kena bayar 100, baru kita layak terima kotak tu. Mujur dalam kotak tu harga yang paling murah 120. Kalau ada kotak kosong, lagi parah. Kena orang tu dapat apa, kosong kotak dia. Cuba lagi habis. Dah jadi judi confirm habis. Tu benda-benda macam ni yang kita tak tahu. Benda macam ni orang bukan Islam yang tahu, yang suka benda ni. Kita orang Islam tak boleh. Kita kena jelas apa yang kita nak beli. RM100 tu niat apa tu? Dia isu dia apa akad RM100 tu? Dia senang dia kalau nak tahu benda tu patuh syariah tak patuh syariah. RM100 tu untuk apa? RM180 beli jam. Itu memang confirm jam yang kita pilih, yang anak saya nak. Okey, tu RM180 jam dia. Tak, jam tangan. RM100 lagi tu apa benda? Derma, bukan derma. Oh, nak minta hadiah. Hadiah tanpa bayaran. So, apa benda tu? Maknanya bayar lagi 100 ni akad jual beli. Dia kata. Jual beli. Tapi jual beli benda yang saya tak tahu. Mana boleh. Dia mesti kena tahu apa benda kau nak beli. Kan? Sama macam dulu kan, yang jadi isu besar kan. Bila beli ikan. Awak beli ikan, awak kena tahu berapa kilo ikan tu. Apa jenis ikan tu. Mana boleh cakap saya nak air ikan yang dalam kolam ni. Awak masak. Ikan apa? Tak kisah, awak ambil je. Kalau bila dia cakap macam tu, ikrar daripada dia, dia akan ambil semua. Tak kisahlah apa harga dia bagi pun. Kena RM1,600, kau bayar je lah. Kan? Kalau ikutkan hukum, kau kena pergi tengok berapa timbangan, jenis apa, besar mana, nak masak apa. Semua kena tahu. Detail. Dah. Tu dia. Tapi kita kadang-kadang kita ni jahil, lepas tu kita nak buat nak marah-marah orang. Tak boleh. Tak. Contoh, sekarang ni ramai orang jual online, kan? Jual online. Jual online, you all cuba tengok. Beli online, gambar je kita tengok. Tapi kena detail. Macam contoh hari ni orang beli tilam. Bila you beli tilam, harga tilam RM1,000. Ada RM6,000, ada RM3,000, lepas less RM2,500 pun ada. Ikut pada tu lah. Dulu memanglah tidur, saya tak kisah beli yang RM300 lebih, tak apa. Lepas kena sleep je tak boleh lah. Doktor suruh pakai tilam macam ni, tilam ni. Tengok-tengok harga RM2,000 lebih, ambil. Lepas less. Salah tidur je, tenggelam je, habis. Krem satu badan. Tulang belakang kan, tulang belakang.
Jadi bila kita beli tilam, kita kena tahu apa jenis tilam tu. Pertama jenama dia, nombor dua harga, harga asal dan harga selepas potongan. Dia tak boleh lama yang ambil, dia tak boleh. Dia kena tahu harga asal berapa, harga lepas potongan berapa. Itu nombor dua. Nombor tiga, apakah apa spesifik tilam yang kita nak beli tu. Dalam tu apa benda, dia guna apa jenis brand, apa nama dia punya, dia punya waranti berapa lama. Lepas tu dia punya spring-spring apa, spring nanti banyak jenis. Ada spring double spring, ada macam-macam jama spring. Jadi semua tu kena tahu. Lepas tu apa fungsi dia, semua tu kena detail panjang. Orang kata sebab kita beli online. Jangan pula lepas kita okey, kita ambil pump, klik, beli, buy, harga RM2,800. Sampai ke rumah tidur-tidur sakit. Kenapa sakit ni nak hantar balik? Tak boleh. Sebab engkau dah tengok kan dia spesifikasi. Tu dia kena jelas. Beli kereta sama juga, mana boleh beli kereta online. Awak kena pergi tengok, awak kena rasa, awak kena duduk, awak kena start engine, awak bawa kena jalan. Tengok. Semua kena tahu, baru kita tak kena tipu. Nak lebih detail lagi, bawa siapa? Bawa ni. Bawa apa? Bawa pomen terus. Terus. InsyaAllah selesai masalah. Pomen-pomen kita bukan pomen dia. Pomen dia dah kena rasuah. Kita bawa pomen kita. Pomen kita masuk bawah. Oh, dia kata, ustaz, ni kereta kena tenggelam air sungai dah. Kan ramai kena ni. Ni sekarang ni beli kereta. Kalau beli kereta second hand, tuan-tuan berhati-hatilah. Ramai kena tipu. Sebab dia jual tu, dia tak bagi tahu yang kereta dia tu kena tenggelam masa-masa banjir besar baru ni. Kan banyak kan kes kan. Semua pakat jual. Dia basuh pergi kilat, dia habis beribu-ribu dah, dia cuci je. Lepas tu dia pergi jual. Dia jual, penjual ni tak bagi tahu pun kereta ni kereta kena tenggelam air. Kan dah viral sekarang banyak kan. So kena hati-hati lah. Nak selamat, beli kereta baru je lah. Biar murah tak apa. Viva. Murah tak apa, puas hati. Ni kau beli harga mahal, 200 lebih, tengok-tengok lah banjir. Kan baru ni saya letak dalam Instagram dan Facebook. Apa kereta Toyota tu, 100 ribu dah ke. Tengok-tengok banjir. Bekas kena tenggelam banjir. Tapi mujur kereta tu okey. Tapi kereta ni, sekarang ni semua elektronik. Bila dia, apa, dia dah kena air, tunggu masa je lah. Ada sampai masa dia akan jadi isu. Lepas tu na'uzubillah. Sebab dia engine elektronik. Baru ni saya tegur seorang kawan. Dia nak beli kereta. Dia kata nak beli kereta, beli dah tengok dah kat online dan nak bayar booking. Saya kata jangan, kau pergi tengok dulu. Pergi tengok dulu. Dia servis tu macam mana? Oh ni ambil dekat apa? Dekat BMW. Tapi kereta tu dia punya pre-owned. Kereta yang dah pakai. Kereta tu orang dah pakai 5 tahun dah. Saya kata janganlah. Walaupun ambil kat BMW, kau pergi tengok. Bawa dulu. Dengar dulu enjin. Rasa dulu. Nasib baik dia dengar cerita. Harga kereta tu RM150,000. RM150,000 Dia pergi tu bawa kawan komen seorang. Mujur dia tak ambil. Dia kata mujur ustaz. Ustaz bagi tahu ustaz. Bila sampai ustaz, memang dia start enjin tu, enjin bunyi bising, orang kata nyaring bunyi dia. Satu. Nombor dua, kereta tu dia ada waranti 5 tahun waranti. Servis dalam BMW hanya sekali je, yang lain semua servis dia sendiri. Kan dia patut kalau beli kereta pre-owned yang asalnya BMW, maka dia kena servis 5 tahun dekat BMW sebab free. Ni tak sekali je, yang lain semua dia buat sendiri. Memang lepas tu masa duduk dia bawa pun tak sedap. Dia kata tu sebab saya kata jangan bayar apa-apa, kau pergi tengok dulu, jangan kalut kita ni. Lepas tu katalah kita kena tipu lah apa. Sebenarnya sebab kita kita kena tipu sebab apa? Sebab kita lalai tu je. Lalai tu sebab kena berhati-hati. Ni dia panggil menjual barang yang membawa kepada nizak, perbalahan antara dua pihak. Tu janganlah, tak payah. Saya pernah kena tuan-tuan, sebab saya berhati-hati bab ni. Saya selalu pesan kat kawan-kawan, beli kereta berhati-hati. Biarlah orang kata kita cerewet tak apa. Bab arwah ayah saya kena. Masa tu saya buat master dekat UKM.
Haji Sa'ad tahulah. Haji Sa'ad ni kenal saya masa saya naik motor Honda Cup. Dia kenal saya ni. Bayangkan tuan-tuan, dia masa tu rumah teres tadi. Rumah teres. Sekarang banglo. Alhamdulillah. Bayang masa tu tuan-tuan, ayah saya kesian sebab saya dah ada baby. Kita naik motor Honda Cup. Jadi ayah kesian sebab tak ada kereta. Dia belikan kereta Iswara. Arwah ayah ni. Beli Iswara. Dia beli dengan siapa tau? Dengan orang yang dia kenal. Keluarga juga. Orang yang dia kenal. Orang tu pula memang tahu kereta tu, tuan-tuan dan puan, kereta tak berapa bagus. Iswara yang lasak. Yang dulu digunakan untuk racing ke benda. Tapi dia dah ditacak balik, nampak macam kereta baru. Dengan harga RM24,000. Iswara. Ayah pun beli lah, arwah ayah ni. Ya Allah. Dia buat kita, ayah kan, dia akan cari juga untuk anak. Kita masa tu belajar buat master, mana ada duit. Jadi dia pun belilah, nak bagi cucu ni selesa sikit lah. Beli, beli dengan duit gaji dia. Tak apalah tuan-tuan. Bila dia beli tu, saya pun ambil bawa balik KL. Tuan-tuan tahu, daripada Kelantan saya bawa tu sampai kat Gua Musang. Air, apa, apa tempat air tu? Yang kita bubuh air. Apa? Editor. Pecah. Semua pecah. Pecah tu kita okey lah. Tak apalah. Kita faham lah tu. Mungkin sebab lama kan. Tukar. Habis 300 pula kat situ. Baiki. Dekat Gua Musang. Sampai KL pakai dalam satu bulan ke dua bulan. Setiap kali parking nampak ada titisan air, ada minyak. Minyak. Ingatkan enjin tu bocor. Tak ada. Cuci enjin semua memang enjin okey. Cari punya cari. Rupanya titisan minyak itu datang daripada mana tahu? Gearbox. Gearbox. Lepas tu kita pun pergi baiki sebab bila dah minyak kurang, gearbox jadi bawa tu kasar. Masuk gear, minyak kurang selalu kan. Dia pula dia mengalir, dia meleleh tu, meleleh. Minyak tu meleleh. Tak perasan sangat lah. Jadi bila kereta lama kan, jadi bila check punya check, rupanya gearbox tu retak. Dia simen dia. Dia simen, lepas tu dia spray balik dengan warna krum. Tak perasan lah kalau kita bawah, tak perasan. Rupanya bila dah crack lah, dia dah panas lama lah, guna panas. Dia panas. Bila panas dia crack. Bila crack dia kata, ustaz ni dah habis lah ni, kena tukar dia ni. Tukar gearbox dah habis. Dia melarat satu. Lepas tu barulah dia bagi tahu, orang yang jual tu bagi tahu. Dia kata dia nampak dah arwah ayah beli dia. Tapi dia kata dia malah cakap apa-apa. Dah sebab beli dengan kawan dia. Patutnya pergilah bagi tahu, jangan beli kereta ni. Dah kita kenal kan. Kereta ni ada masalah. Kereta ni digunakan untuk racing. Rupanya penjual tu tipu. Dia kata kereta ni perempuan pakai. Tu lah. Orang macam ni tuan-tuan, la yarbahullahu lahum. Allah tak akan bagi keuntungan pada dia. Dia akan hina sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia menipu. Tak apalah. Allah tu kaya. Alhamdulillah. Sekarang ni Allah gantilah yang lain. Tapi sedihlah sebab orang tua kita belikan kereta untuk kita. Tak? Itu sebabnya. Cuba kalau kita nak buat jahat ni, nak menipu ni, cuba kita bayang yang beli tu bapak kita. Cuba kita bayangkan kalau yang beli tu bapak kita. Cuba macam saya je, jadi pensyarah kat universiti. Budak-budak hantar tesis apa semua kan. Buat apa ni, nak bagi markah kat dia orang. Saya selalu fikir, kalau lah anak aku. Bila kita fikir ni anak aku, kita akan bagi yang elok. Kita akan pastikan dia buat yang terbaik. Kita akan mengajar betul-betul. Sama lah juga macam membeli, menjual. Kita jual barang, kita anggap orang yang jual tu adalah orang yang beli tu bapak kita. Orang yang beli tu mak kita. Orang yang beli tu adik-beradik kita. Kita takkan jual yang tak elok. Betul tak? Itu sebab ni tuan-tuan, manusia ni, dia lupa. Bila dia kena, baru dia tahu. Tapi betul, orang yang nampak bapak saya tu, dia kerja situ. Dan dia jual kereta juga. Dia punya kedai dia pun dah bankrupt. Dia pun hidup susah. Tak ada duit lagi. Bila saya balik, saya jumpa dia kan. Saya jumpa, saya bagi kat duit. Bagi duit. Cuma kadang-kadang Allah tunjuk bila kita tak berkat hidup.
Jangan jual benda yang tak betul. Saya tak dendam, cumanya saya nak tegur dia biar dia sedar. Jangan buat tu. Dah lah dia tahu, dia pergi cerita pula kat bapak tu. Arwah ayah sedih lah. Kan? Kenapa tak bagi tahu? Dah bayar dah. Dah pakai dah rosak baru bagi tahu kata sebenarnya saya nampak. Haji beli. Oh, sedih lah. Tak boleh dah buat macam tu lah. Baik. Tu buat Nabi SAW kata faqad nahan anhu Nabi SAW saddan li dhariyah. Islam larang benda tu, Nabi larang jual beli yang boleh membawa kepada kemudaratan. So bagi tahu terang-terang. Barang ni tak ada waranti. Ha, senang. Macam ada seorang sahabat dia, saya ada kawan dia meninggal lah. Sini dekat-dekat ni. Dia jaga Allah masuk rahmat kedai baiki kereta. Allah baguslah dia tuan-tuan. Dia ni jenis orang lurus. Geng masjid. Bayangkan tuan-tuan, semua produk barang-barang yang dia tukar dia akan bagi tahu yang ni ustaz tak ada waranti. Harga dia sekian. Ni tak ada waranti. Tapi kalau rosak kena beli balik yang baru. Dia ada kan barang-barang hari ni macam absorber lah apa benda, kalau kita beli kot tak ada. Tuan-tuan, dia tu mulia dia tu, dia tak pernah menipu. Dia ambil duit dia memang jual beli. Ada barang dia jual mahal daripada kedai lain. Tak apa ustaz, saya memang jual mahal sikit ustaz. Dia tu tengah cakap, ustaz barang saya ni mahal sikit sebab susah dapat. Dekat lain memang dia jual murah tapi tak tahu barang tu betul ke original daripada Toyota ke, betul ke original daripada Honda ke, kita tak tahu. Dia tukar dia bagi tahu kat kita. Yang ni saya memang terang saya kata ustaz, saya ambil betul-betul baru daripada betul-betul daripada dia punya dealer dia. Nah, ni cuma mahal sikit lah. Semua orang pergi tukar barang kan, dia semua happy. Bang dia meninggal kena heart attack. Ramai orang datang. Dekat masjid penuh orang. Orang mulia, orang baik. Bila orang baik, hidup dia barakah. Anak dia semua alhamdulillah belajar dapat beasiswa. Dia tak kaya mana. Cukup-cukup makan je lah keluarga dia tu. Walaupun dia jual spare part, dia tak kaya jual spare part ni. Tak bukan kaya sanak mana. Bomen kan. Bomen jual spare part tak kaya mana. Boleh lah hidupnya kat Bangi ni. Cuma nak kaya jadi jutawan, dah lah. Dia kena jadi toker jual barang. Kan? Lalunya, Cina lah yang menjuarai benda ni. Bang, ya Allah. Anak-anak dia belajar semuanya alhamdulillah. Allah bagi rezeki. Duduk asrama. Asrama penuh. Baru ni kata lepas dia meninggal dunia, anak-anak dia semua dapat beasiswa. Tengok, berkah. Hidup barakah. Walaupun dah tak ada, tapi Allah tinggalkan keberkatan itu kepada dia. Cuba jangan menipu, jual betul-betul. Kalau nak jual mahal, cakap. Saya jual mahal sikit. Dah selesai masalah. Betul tak? Saya punya mahal. Nak ambil tambah sudah. Itu buat betul. Ini tak. Barang tak elok, jual mahal. Lepas tu bagi tahu ini kualiti betul. Dah, menipu dah. Tak betul gitu. Nak? Wa fi hadza ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' ma fi sulbil fahl aw baqn naqah aw tayr fil hawa. Ah, tu bab Islam Nabi larang jual sesuatu yang ada dalam perut binatang. Saya nak jual ni apa anak kambing dalam perut dia. Ni keturunan baiknya. Ataupun jual kucing, sekarang ni orang jual kucing. Kucing harga tuan-tuan, masya-Allah. Baru ni ada seorang jual kucing 15,000. 15,000. Apa red dot? Red dot. Saya tengok biasa, tak ada cantik mana. Tapi dia punya tu mahal. Orang beli. Ramai, tak ada. Orang nunggu. Siap booking lagi. Kalau dapat ni aku nak eh. Ha. Dia jual apa yang dalam perut. Tak boleh. Mu kena tunggu dia lahir dulu. Lahir ada baru dia beli. Tu pun lahir kucing tu dia tak boleh jual terus. Dia kena tunggu sampai putus apa? Putus susu. Sebab kucing ni bila dia lahir, kemungkinan lepas bulan mati. Dia tak, walaupun duduk emak, dia mati macam tu. Ada yang lahir 5, 3 mati, 2 hidup. Cuba, selalu doktor akan suruh jual selepas putus susu. 3 bulan ke 6 bulan. So, dia orang beli. Nak jual dalam perut tak boleh. Baru ni ada seorang tu, orang Melayu jual nak beli dengan Cina. Cina tu nak jual dalam perut pun. Dia kata, you bayar siap-siap lah RM15,000. Nanti kan I lahir dia, I bagi pada you. Mana boleh? Kau tunggu dia lahir dulu. Kalau mati macam mana?
Kita tunggu yang lain, mana boleh. Itu akad kena berlaku selepas berlahir. Selepas lahir dan ia hidup. Kucing pula dia tak boleh you tolong jual, you kena tunggu 3 bulan. Lepas tu baru you jual. Oh, dia kata kalau jual, kalau sudah lahir, harga jadi 20. Kau ni aku lempang ke yang. Apa benda kau jual macam tu, mana boleh. Dalam perut tak boleh jual. Walaupun dia orang bukan Islam, kita kena bagi tahu tak boleh jual macam tu. Dia kena tahu prinsip jual beli, takkan awak nak menipu awak dalam perut. Bagi 15 ribu, kalau kata lahir tak lahir macam mana? Tak? Ataupun mati. Awak nak bayar balik 15 ribu tu. Kalau jenis boleh bayar balik, tak apa. Selalunya nak bayar balik tu, itu jadi masalah. Duit ni kalau dah masuk akaun orang, nak keluar balik susah. Dia tak boleh. Dalam perut memang tak jual. Tapi sekarang ni ada orang jual, memang jual. Ni berlaku depan saya tu. So dia kata jangan, tak boleh beli. Mana boleh beli? Kena tunggu sampai dia lahir. Lahir pun tunggu sampai putus. Biar nampak kucing tu dah berjalan. Terbaru pula doktor perubatan daripada UPM, doktor haiwan. Dia ada kucing yang dipanggil tafih. Ketotun tafihatun. Kucing tafih ni dia blur-blur. Dungu-dungu, kucing dungu. Harga dia je nama red dog, harga RM15,000 juga. Tapi dungu. Dia berak pun dia tak reti nak ni. Dia telur gitu. Body cantik tapi blur. Kucing ni sebab dia apa dia? Dia kena penyakit genetik. Punca penyakit genetik kerana kahwin adik-beradik. Doktor UPM, doktor apa? Kucing. Pakar kucing UPM ni. UPM ni dia kira pakar, kalau pakar sini lah. So kalau kat seluruh Malaysia kalau ada masalah berat-berat, kena pergi situ. Dia jumpa doktor pakar sini lah. Kita macam kita pakar kita An-Nur, KPJ kan, Prince Court. Tu kalau yang ada duit banyak Prince Court lah. Saya pergi Prince Court ni, saya pergi ziarah orang, saya confused, ni hotel ke hospital? Cantik sungguh tuan-tuan, ya Rabbi. Tapi alhamdulillah lah, orang kita kaya kan, duit ada. Jadi kalau kucing situ lah, UPM ni senang hantar situ. Tapi kena buat appointment. Dia orang beritahu, dia kata ni bila tengok kucing tu dungu kan, slow main, dia tak layan langsung. Kita buat, kalau dia berak, penuh tai dekat punggung dia. Dia tak tahu macam mana nak bersihkan. Dia tak tahu jilat. Jadi ingatkan sebab dia ni bodoh ke gila ke apa tak? Rupa hantar, doktor tu tanya. Doktor ada test, ada 10 test. 10 test, bila test satu dia lulus, 9 fail. Bila 9 fail, dia kata ni confirm. Mak bapak dia adalah adik-beradik. Kucing pun tak boleh kahwin adik-beradik, apatah lagi manusia. Ini pun pergi rogol anak, ya Rabbi. Kucing tu pula dia jadi macam tu sebab apa? Sebab tak dibebaskan, dia kurung ni. Dia kurung. Kucing ni dia bukan tu, dia tengok betina dan nafsu dia balunnya. Dia kira apa tak? Tapi kalau yang bebas kat luar tu, dia orang takkan. Kucing ni pula dia kalau dia bau bungur, ni keturunan aku. Dia takkan dekat. Ini kajian-kajian tu, sebab saya ada buat paper artikel jurnal tentang kucing, tentang hukum kasih kucing, tentang, jadi ada hubungan dengan doktor-doktor pakar kucing. Dia orang cerita, dia kata kucing ni bau ni tetap dia tahu ni keturunan dia. Dia takkan berzina kahwin tak nikah, akan nikah pula dia mudah kita lah. Dia takkan punya. Tapi kalau dah dia terkurung, tidak ada pilihan, itu je yang ada, dia akan sapu. Biar sapu dia keluarlah anak ni. Anak masalah genetik. Ni saintifik. Saya suka betul baca buat tu sebab saya bela kucing. Sebab saya suka bau. Saya suka tahu, nak tahu apa kucing punya kelebihan. Hebat kucing. Allah bagi kucing. Lepas tu kedua, kucing ni dia suka macam kita membaca Quran, dia suka dengar. Saya kalau saya buat kuliah online, semalam saya kuliah online.
dengan Datuk Badrisyah. Kucing duduk kat tepi. Dia akan duduk kat tepi. Dia tak dengar. Dia baring. Kalau kita baca Quran, tu tengok, dia akan duduk kat tepi. Semayang dia akan duduk. Padahal, time kita duduk lepak atas katil pun dia tak mari. Semayang berdiri pun dia mari duduk tepi. Dia ada tu binatang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahu macam mana dia zikir. Itu dia. Baik. Wa min dhalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada an-nas fi zamanihi yabi'una as-simar fil huqul aw al-hada'iq qabla an yablu salahiha. Zaman Nabi juga ada orang-orang yang dia suka jual jual buah tamar, tamar pun tak keluar apa lagi. Ha, itu tak boleh. Orang dah beli, bayar semua dah. Itu semua tak boleh. Itu membawa kepada pertengkahan nanti. Sebab pernah berlaku, ba'da, pernah zaman Nabi, apa apabila dia orang jual, buah tu rosak. Buah tak hidup, tak keluar pun buah. Maka, membawa kepada وَيَخْتَصِمُ الْبَاِعِ وَالْمُشْتَرِي. Bergaduhlah antara penjual dan pembeli. Yaqulul bai' qad bi'tu wa tamma al-bai'. Aku dah jual, maka selesai jual beli. Aku dah tanggung-tanggung. Aku dah jual kat hang kan. Bayar ni semua ni. Pokok-pokok ni semua kau dah ambil kan, buah ni. Maka berkatalah pula yang menjual, innama bi'tu li bi'ta li samanan samaran wa lam ajiduhu. Engkau jual kat aku buah, tapi aku tak jumpa buah. Buah mana buah? Buah. Ni bila dah tak jadi lah. Maka Nabi SAW naha an bai'i thimar hatta yabdu salahiha salahuha. Maka Nabi kata apa? Tidak, Nabi melarang jual beli buah-buah sehinggalah buah itu telah pun nampak dan sempurna, baru boleh jual. Ya Rab. Sekarang ni orang jual apa? Orang jual durian lah. Durian ni lain. Durian ni sudah menjadi uruf orang menjual dengan kulit-kulit. Dia sama macam orang jual petai. Orang jual petai ke orang jual isi petai? Kita nak makan petai, petai ni orang makan isi. Orang tak makan kulit. Ada yang makan kulit. Tapi orang kata kalau makan kulit bagus je. Ada yang tahu tak? Betul ke Haji? Haji paling tua sekali ni. Betul? Dia tak makan? Hai. Bapak saudara, dia makan kulit. Petai tak makan? Ula. Yang saya jumpa awak ni, dia makan dengan kulit-kulit. Petai dan kulit. Dia kata untuk buah pinggang. Saya pun tak tahu lah sebab tak, saya tak baca pula kajian-kajian doktor kata makan tu akan bagus kan. Cuma sedap lah petai ni kan. Petai ni sedap. Jadi sekarang ni orang beli petai tu, orang beli petai, beli petai, beli dengan kulit-kulit. Jadi bila dia beli petai, rupanya dekat panjang apa ni, sepanjang petai tu ada lima ya. Yang lain semua kecil-kecil-kecil, tak ada isi pun. Ha, tu dia panggil uruf. Tak apa. Benda tu ada. Cumanya jual dengan isi ataupun dengan kulit. Buah durian. Durian orang tak jual isi saja. Kalau jual isi saja, buka tak tahanlah. Dia berayak. Berair terus. Itu sebabnya depa akan buat macam mana? Dia akan jual sekali dengan kulit-kulit. Bila beli Musang King, beli dengan kulit. Buka-buka ada satu helai. Sebulat-bulat tu buka satu helai. Harga berapa? 200.5. Ha, tak ada apa. Jadi nak buat macam mana? Kan? Ha, tu buat sekarang ni orang beli, dia beli apa? Dia beli tu durian, dia suruh buka situ, dia letak dalam tupperware. Ha, tu lagi selamat. Tak elok, keras apa, dia tukar terus. Itu lebih selamat lah. Ha? Boleh? Dia pajak, dia ambil hukum pajak. Hukum pajak boleh. Baik salam boleh.
Tapi baik salam ni mesti nampak lah buah tu macam mana, bentuk dia macam mana. Ha, dia ambil hukum pajak. Ha, hukum pajak lain. Hukum pajak lain. Salam lain. Ha, ni hukum pajak dia ambil satu tu, tahun 2, 3, 4 tahun dia pegang. Kan? Jadi-jadi, tak jadi sudah. Ha, tapi dia yang akan urus semua tu. Kan? Cumanya, apa nama tadi... Saya kenal macam-macam durian, durian, eh? Durian. Saya tak erti durian ni, saya tahu makannya. Saya tak tahu dulu arwah ayah dulu kalau dia bagi makan durian, dia beli dalam apa? Yang tumpuk-tumpuk. Ah, ha, murahlah kan. Kita pun makan waktu tu sampai masa belajar kat UKM pun saya belajar makan waktu. Ya, beli kat Bandar Baru Bangi satu tu. Beli balik makan. Alhamdulillah rasa durian lah, bukan rasa petai dah. Ya. Cuma bau-bau masa anak saya besar, lelaki tu, masa tu dia bau 5 tahun ke 6 tahun? 6 tahun, 6 tahun. Masuk dari satu lah. Tapi dia suka makan durian. Lepas makan dekat Hasan Ayang Kampung tu, tengok-tengok ada van Cina jual durian. Jadi anak saya pun pergi, nak durian. Kita pun pergilah. Masa tu saya tak tahu apa benda. Bila tahu, saya pun sampai. Apa? Saya kata, nak durian kan dia? Ha, dia nak durian. Okeylah, saya kata, bagi apa? 5 biji. Saya suruh sebutkan dia 5 biji. Cina tu tengok saya, betul ke 5 biji? Betul lah, 5 biji. Semua 5 biji. Isi dalam bekas. 5 biji isi dalam bekas. Kecil lah, dia kecil. Bila dia, orang tu apa? Bila nak bagi harga tu kan, dia timbang apa tu, bagi harga, tengok 500 lebih. Tak diam terus saya kan. 500 lebih. Saya kata, ya betul. Eh, you kira betul-betul. Betul lah ni. Tadi you kata nak 5 kan? Tengok tu, dia 1 kilo berapa? Oh, baru perasan. Kita tak tahu kan. Satu pengajaran bagi saya. Saya nak bayar lah sebab dia buka. Nasib baik ada duit juga 500-600. Bayar 500, balik rumah sampai tulang pun, apa ni, biji pun aku makan. Nah, itulah pengalaman Musang King dulu. Tu baru saya kenal Musang King. Ni cerita. Ha? Puas hati. Oi, sampai hari ni ingat tau. Bukan puas hati, sedih sampai hari ni. Masa tu duit tak ada. Masa tu duit kita cukup-cukup makan je. Tapi kita tak tahu tu, punya jahil kita tu main ambil di, kita duduk kepala, oh mesti murah ni sebab dia dah buka letak dalam tapoe. Rupanya dalam tapoe tu lagi mahal. Sebab dia buka masa tu memang kuning-kuning sungguh lah. Tapi itulah pengalaman saya. Sebenarnya duit tu nak bayar sewa rumah 380 dekat apa, Sungai Merak. Oh, termenung lah sekejap. Tapi alhamdulillah lah, dapat juga belajar satu benda. Lain kali nak beli, kena tengok satu persatu. Ha, tu. Ya. Ha. Ha. Memang nampak sangat bersebelah kan. So penjual tu sepatutnya apa? Ataupun kita dah beli. Tak nak. Boleh cakap saya tak apa. Susulah. Saya tak mahu lah. Ya. Boleh. Dia akan tukar. Dia akan tukar. Boleh. Dia akan asingkan tu, dia akan buka, dia akan letak dalam tupperware lain tak? Dia kata itulah nasib ni. Tak boleh nasib. Sebab kita buka depan dia. Selalu buat macam pernah sekali tu, kita orang makan dekat Taman Tun. Bila orang India tu buka, Bangladesh tu buka je, ada satu ulas kan. Jadi yang jual apa satu ulas? Ini tak apa, tak betul lah ni. Satu beli besar satu ulas dia. Tak apa. Tutup, letak tepi, dia buka yang lain. Tu untung kalau beli kat depan tu. Dia akan... Jenis orang lah. Orang macam tu selalunya orang tak pergi lah. Ada orang tempat yang kita pergi tu, keras sikit lah tukar terus. Keras tukar. Satu ulas. Apa satu ulas ni? Besar-besar satu ulas. Ayah, ini nasib lah. Tak tepi. Dia buka. Cina dia pandai jaga tu. Cina... Dia dah untung dah. Satu tu dia, daripada dia hilang customer. Ha, habis lah. Macam seorang Mamat yang kawan saya janggut panjang kan, si Mahdi janggut panjang. Dia tu memang gila makan apa?
makan musang king. Dia kalau makan musang king 5 biji tu dia seorang je. Dia suka. Lepas tu dia suka, tak suka makan seorang, dia suka ajak kawan-kawan. Habis kawan-kawan pejabat semua datang, dia makan. Sekali makan 1,000, 2,000, dia duit banyak. Lepas tu kalau tak elok kan, tukar. Cina tu letak tepi je. Tapi Cina tu akan, dia Cina tu untung sebab dia datang lalu. Siapa-siapa kawan datang, ejen dia datang daripada luar, daripada negeri-negeri lain, semua dia bawa makan. Sekali makan 2,000, apa dia untung, apa dia rugi. Tapi kita ni kadang-kadang tamak. Sebab satu biji tu kita hilang customer yang makan 10 biji. Ha, Cina dia tak fikir macam tu. Dia fikir, aku pegang customer ni. Customer ni dia boleh pergi jauh. Ha, tu dia pegang. Nampak? Sebab kita, atas kita lah. Kalau dia tak nak jual, itu hak dia. Saya nasib lah awak dah beli kan. Apa dia? Lepas tu orang tak pergi lah. Cara dia layan kita pun tak bagus. Tapi kalau dia kata, oh tak apa, tak apa, dah makan kat sini, kita bagi lain. Ha, bagus lah. Macam kat dekat Bangi ni, session 4 tu. Bila buka ada satu ulas tau. Tak apa tak apa, ni saya kira satu ulas. Ha, tapi dia jarang-jarang. Time ada ada lah, time tak ada tak ada lah. Dekat depan Zahran tu. Klinik Zahran tu. Ha, dia bila dia nak bubuh kan, oh tak apa tak apa, saya kira asing. Kita ambil yang lain. Tapi dia kira juga, satu ulas juga dia kira. Ha, itu bagus. Tapi orang tunggu dia. Semua sekarang ni bukan musim kot. Sekarang ni musim durian ke? Bukan kan? Tak ada dengar pula. Dia sekarang ni dia time banyak-banyak sungguh. Allahu Rabbi la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Walaysa kullu ghararin mamnu'an fa inna ba'da ma yuba'u la yakhlu min ghararin kalladhi yashtari daran mathalan la yastati'u an yatla'a 'ala asasiha wa dakhla. Bukan semua benda gharar itu tak boleh. Gharar ni maksudnya apa maksud gharar? Benda tak jelas. Benda yang kita tak tahu detail. Bukan semua benda yang tak tahu detail kita tak boleh beli. Macam contoh, tuan-tuan beli rumah kat dekat mana? Anak-anak tuan-tuan perempuan beli rumah. Beli rumah dekat Bandar Baru Bangi. Masa tuan-tuan beli rumah tu, tuan-tuan tahu tak berapa dalam tiang tu ada berapa besi? Tak tahu. Apa kualiti simen dia pakai? Tak tahu. Apa kualiti elektrik dia pakai? Tak tahu. Bila semua tak tahu tu, bermakna mana apa? Mana gharar. Tapi gharar ini dibenarkan. Mana benda yang tak jelas ini dibenarkan kerana ia memang kita terpaksa beli. Sama ada benda tu okey tak okey, kita berdasarkan kepada waranti. Ha, tu ada. Tu buat dia orang beli rumah dalam tempoh setahun retak. Ha, nasib baik ada waranti. Kalau tak ada waranti, habis lah. Ya? Kena tanggung sendiri lah. Bandar Baru Bangi ni pun ada. Habis dia waranti, retak sampai ke atas. Kena pecah dinding habis semua. Itu tak boleh buat apa dah. Walakin al-mamnu' huwa al-gharar al-fahish alladhi yuaddi ila al-khusumah wa al-niza'. Yang diharamkan adalah gharar ataupun ketidakjelasan dalam pembarangan yang boleh membawa kepada perbalahan jelas. Macam rumah kita, walaupun dia tiga, dia patut 6 besi, dia letak 5 besi, 4 besi tu, letak tu tak semua rumah. Kena atas nasib lah. Ha, tu nasib lah. Tapi ada waranti. Kalau tak ada waranti, tanggung sendiri. Au ila akli amwali nas bil batil, atau memang sengaja nak menipu. Sekarang ni buat rumah pun banyak menipu. Jadi kalau pakai kontraktor pun, oh, kontraktor pun iyalah, janji lain buat lain. Kan? Kalau gharar itu sikit, lam yahrum baik. Tidak haram kita jual beli. Mana gharar tu benda tu tak jelas sikit. Tu tak, dia tak membawa kepada pengharaman. Contoh macam kita beli bawang lah. Beli bawang putih lah. Dalam bawang putih tu ada yang tak elok. Ha, tu tak apalah. Tu dia panggil gharar yasir. Ketidakjelasan yang tak elok tu tak banyak. Ha, tu tak apa. Dibenarkan. Tapi kalau semua tu menipu, tak boleh lah. Hukumnya haram. Wallahu'alam bisawab. Akan datang kita akan bincang hukum at-tala'u bil as'ar. Main-main dengan jual beli. Main-main dengan harga. Main harga. Ini dibenarkan ke atau tidak? Ini nanti kita bincang. InsyaAllah. Main-main harga.
main-main harga ni pun. Oh, sekarang ni banyak dah main harga ni. Sebab ekonomi jatuh, duit dolar jatuh, harga dah mula macam-macam lah. So boleh kita main, dia main harga tu, nanti kita bincang insyaAllah pada pertemuan akan datang. Baik, ada soalan? Yeah. Ya, ya. Apa benda tu? Lafaz. Lafaz akad dia panggil. Lafaz akad dalam mazhab Syafi'i kena lafaz. Saya beli, saya jual. Tapi untuk amalan hari ini kita pakai mazhab Hanafi. Dah menjadi uruf kita pakai mazhab Hanafi bahawa bila berlaku taqabud, penerimaan barang dan penyerahan barang dan pembayaran apa ni, pembayaran dan sebagainya, maka itu dah dikira jual beli itu berlaku. Tak perlu sebut pun tak apa. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni dia kena sebut. Aku jual, aku beli. Tapi tak ada masalah tu. Itu dia bukan wajib digalakkan saja. Sebagai ada lafaz akad. Tambah-tambah hari ni jual apa? Jual online terus tak ada lafaz lah. Terus tak ada lafaz. Kita yes je, kita setuju je, itu dah nama akad. Jual beli online, hantar duit, tu dah nama akad. So tak, dia tak wajib digalakkan saja. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Dah azan belum? Dah. Eh? Tak dengar pun kan? Oh, tak ikut rumah. Baik, ada soalan? Last. Oh, lupa. Tengok dia online. Assalamualaikum Ustaz. Sekolah saya akan adakan hari kantin. Jadi budak-budak diminta untuk memberi dan membawa barang-barang yang ditetapkan sebagai sumbangan wajib. Ha? Sumbangan wajib untuk kegunaan persediaan hari kantin dan jualan semula barang-barang itu untuk mendapat keuntungan. Ibu bapa sudah sedia maklum perkara itu. Jadi boleh ke sekolah mendapat keuntungan dengan cara begitu? Boleh tak boleh? Bagus tak soalan ni? Memang betul ke sekolah buat ni? Ke semua tak ada anak? Saya pun tak ingat anak semua besar pun lah. Sekolah pun nak cari duit sekarang ni. Duit tak ada. Jadi dia minta semua budak-budak bawa. Okey, yang ini bawa kek coklat. Okay. Ataupun dia buat ni, dia buat senarai. Siap, wajib tak boleh. Sebab ada orang tak mampu. Kita galakkan lah, menggalakkan budak-budak ni bawa barang-barang untuk dijual, boleh lah. Itu pun sekolah pun kena tengok lah benda-benda macam ni, jangan main arah je. Jadi macam dia suruh bawa datang barang-barang. So mak bapak semua tahulah. Mak bapak pun okey bawa, yang ni bagi biskut, yang ni bawa datang kek lapis, yang ni bawa kek coklat, yang ni bawa kek gigi, bawa semua pakat bawa. Bila semua pakat bawa, dia orang jual benda tu. Seakan-akan mak bapak ni dia hadiahkan barang-barang ini kepada pihak sekolah dan pihak sekolah akan menjual balik benda tersebut. Dan mengambil keuntungan. Duit tu
bukan, memang dia jual, memang dapat duit. Bila dapat duit tu sekolah ambil semua tanpa bagi kepada dah budak-budak tu. Tak? Ha, maka boleh tak? Boleh, tak salah. Itu dipanggil macam macam duit macam ni lah, macam daging korban. Kita bagi pada orang fakir miskin. Orang fakir miskin kata, aku tak perlu buang daging ni. Aku nak duit sebab nak beli beras, nak beli minyak. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Cuma nak buat benda tu kalau boleh, pihak sekolah kena tahu kemampuan pelajar. Ada orang B40, tak ada duit. Dahlah dia orang nak makan kat rumah pun tak cukup. Kita pula wajibkan dia bawa datang barang. Tu budak tak datang terus. Kan ada budak-budak tak datang sekolah, tak mau datang. Nak bagi apa, tak bawa apa-apa. Ha, tu. Wallahualam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibata da'wat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Taqabbal minna wa minkum.